Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak. Pokoknya Kang Mas, video ini akan menjadi sebuah informasi yang update buat sampean semuanya. Informasi yang berguna buat sampean. Karena sudah lama kita nggak bahas MotoGP dan ternyata Cak, hanya jeda sekitar 4-5 hari, kita banyak banget mendapatkan informasi yang hot, super hot. Beberapa antaranya adalah, ternyata Kang Mas, Honda memberikan ancaman yang tidak langsung kepada Ducati. Honda memberikan penegasan bahwa mereka adalah king of the king dari sisi penjualan di dunia. Honda is Honda. Dan kita tahu dalam sejarah pun, Honda masih menguasai MotoGP walaupun sekarang 3 tahun kebelakang mereka suffering. Tapi untuk tahun ini, mereka memberikan penegasan bahwa Honda akan bangkit. Ini akan kita bahas, Cak. Dan tentu saja kita juga akan bahas lainnya mengenai satu. Yang menarik adalah ternyata KTM, bos KTM Eropa memberikan sinyal bahwa mereka tertarik dengan Marquez. Ini sangat menarik ya, Kang Mas ya, bahwa ternyata seorang Marquez yang kita lihat gagal mempertahankan juara dunia dan suffering, kesulitan, menderita. Bahasanya bahkan samping semuanya yang memberikan ya semacam bulian kepada Marquez ya, bahwa dia sudah habis. Ini pembalap yang sudah selesai, tapi ternyata bagi pengamat MotoGP, bahkan bagi bos racing pun, memandang Marquez adalah talenta yang tidak terbantahkan. Itulah kenapa, Cak, KTM memberikan penegasan yang akan kita bahas nanti, termasuk juga rumor di mana Jorge Martin akan merapat ke HRC jika ada beberapa poin yang mana dia gagal. Ini menarik, Cak. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, Cak. Ada beberapa catatan di sini, supaya Wiping nggak miss, soalnya ya biasa Cak, namanya manusia itu kan ada keterbatasan mengingat. Makanya ada beberapa list yang Wibi akan share ke sampean semuanya. Yang pertama adalah tentu saja tentang, ini dia Kang Mas ya, tentang Marquez dipandang bakal memble di atas mesin Ducati. Ini menarik sekali, ini berbeda banget karena kita tahu bahwa banyak sekali para komentator MotoGP, para pemerhati MotoGP yang percaya Marquez bakal luar biasa di atas Ducati, namun tidak dengan Loris Capirossi. Capirossi memberikan analisa yang berbeda. Bahkan dia memandang Marquez ini tidak akan membuat tegang dari sisi tontonan. Marquez tidak akan memberikan ancaman kepada para Ducati rider lainnya, dan ini ditegaskan oleh Capirossi yang menarik sekali untuk kita bahas. Jadi Cak, yang pertama, kita bahas mengenai Capirossi dulu. Jadi kita tahu bahwa di tahun ini adalah tahun di mana para pabrikan Jepang mendapatkan konsesi. Sampean tahu bagaimana Honda dan Yamaha. Bahkan Honda pun sudah melakukan listing, Cak. Sudah merencanakan akan melakukan private test. Akan dilakukan selama 22 kali di musim ini. Artinya, Cak, setiap race mereka akan melakukan private test. Melibatkan pembalap langsung. Konsesi yang diberikan memang bakal membuat para pasukan Jepang berakselerasi lebih cepat untuk pengembangan motornya. Itulah yang menjadi fokus kita hari ini. Dan Honda ternyata memang sudah membuat schedule yang cukup padat, Cak, ya. Termasuk juga Yamaha. Bahkan Alex Rins mengatakan dengan adanya konsesi ini akan membuat Rins bakal sibuk. Dan Rins juga memberikan semacam ya lucu-lucuan bahwa istrinya protes, Cak. Soalnya dengan dia banyak pengetesan, maka tidak ada waktu buat keluarga. Tapi Rins mengatakan bahwa dia happy saja. Dia akan nge-push banget supaya Yamaha bisa bangkit di tahun ini. Nah, kembali lagi kepada Marquez, Cak. Jadi informasi yang kita dapatkan yang terbaru, Cak, ya, Marquez akan kesulitan di atas mesin Ducati, ini dilontarkan oleh Capirossi. Memang tidak dijabarkan apa alasannya, tapi dari kacamata Capirossi, Marquez tidak terlalu akan mengancam Pecco Bagnaia ataupun pembalap lainnya, termasuk Martin. Karena dari kacamata Loris Capirossi, para pembalap Ducati lainnya adalah pembalap yang sudah matang, pembalap yang memiliki skill yang luar biasa. Sehingga dipastikan oleh Capirossi bahwa seharusnya ini tidak akan merubah posisi ataupun tontonan di seri ini maksudnya. Berikut kata Loris Capirossi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku rasa di musim 2024, Ducati masih akan mendominasi. Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah menciptakan motor terbaik dan merekrut para pembalap kuat. Susunan pembalap mereka semakin kuat karena kedatangan Marc Marquez di Gresini Racing. Jadi ya, di tingkat merek aku tidak ragu mengatakan Ducati bakal sulit dihentikan. Tentang pembalap, banyak yang menantikan sepak terjang Mark, tapi menurutku hal itu belum akan terjadi. Jadi kedatangan Mark tidak akan menambah ketegangan. Di Ducati, banyak para pembalap bagus dan musim depan juga akan menjadi musim panas sebab banyak pembalap yang kontraknya hampir semua pembalap akan habis. Jadi pasar akan segera dimulai, banyak pembalap bagus yang akan mencari tempat terbaik di 2025. Bagaimanapun, di Ducati mereka tidak bisa berpuas diri. KTM telah berkembang pesat dan jika mereka mengambil langkah jitu, mereka akan tampil bagus dan konsisten. Aku sendiri berharap banyak terhadap Aprilia. Itu kata Loris Capirossi. Jadi memang tidak diterjemahkan atau dijabarkan dengan gamblang, Cak.
Tapi ditekankan oleh Capirossi bahwa Marquez tidak akan merubah apapun di tahun ini. Ini menarik ya, ini menarik sekali Cak. Soalnya kita sendiri juga cukup yakin Marquez bakal masuk top 5 atau mengganggu ya Jorge Martin ataupun Pecco ya, kalau juara dunia mungkin terlalu cepat ya. Tapi kita yakin Marquez akan di depan, recokin para pembalap Ducati, akan tetapi Capirossi memberikan penegasan bahwa Marquez nothing. Marquez tidak akan merubah apapun, tidak ada ketegangan apapun. Jadi ya udah, pembalap yang sudah bagus intinya jadi pembalap yang memang sudah established di Ducati, dan itu dikatakan Loris Capirossi. Sekarang sampean komen kira-kira sampean setuju enggak dengan yang dikatakan oleh Capirossi? Apakah justru sampean tetap percaya Marquez bakal ngerecokin, bahkan menantang Pecco? Kita lihat saja seperti apa. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, nah, yang kedua Kang Mas, sampean tahu enggak, ternyata bos KTM memberikan penegasan bahwa mereka kagum dengan Marquez. Jadi Makoma namanya. Jadi bukan ini ya, bukan koma gara-gara rumah sakit ya, tapi Makoma, Managing Director KTM Spanyol, dan dia memberikan penegasan bahwa di tahun 2025 akan banyak sekali pembalap yang kosong dan akan banyak pembalap top yang kosong. Dan ternyata dari KTM sendiri tidak menolak potensi Marquez akan gabung bersama KTM. Koma memberikan penegasan bahwa dia sangat kagum dengan Marquez. Dia akan memberikan perhatian khusus lah buat Marquez. Berikut kata Makoma yang kita terjemahkan dari MotoGP. Yang pertama-tama, aku mendoakan yang terbaik untuk Marquez karena dia baru saja menjalani 2 tahun yang sangat rumit. Jujur, aku kagum dengannya karena mempertahankan keinginan untuk bertarung setelah memenangkan segalanya. Aku doakan yang terbaik untuknya karena dia pantas mendapatkannya. Dari sana, masa depan bisa berubah ribuan kali. Aku rasa kita tidak akan bisa mengetahui banyak hal tentang hal ini pada pertengahan musim depan. Aku rasa apapun bisa terjadi, kita tidak tahu seperti apa tahun depan. Itu kata Makoma. Sangat simpel, Cak. Bahasanya sangat simpel ya. Tidak bertele-tele, tapi memberikan indikasi kuat bahwa KTM sebenarnya welcome banget jika Marquez gabung dengan KTM. Jadi Makoma memberikan penegasan itu. Siapa yang tidak suka dengan Marquez, Cak? World Championship, Kang Mas ya. Lihat dari history bahwa yang bisa mengalahkan Marquez hanya Valentino Rossi. Dan Rossi sudah gone, gak ada. Wis tua, Kang Mas, sudah pensiun. Hanya tersisa Marquez nih saat ini yang dipandang luar biasa. Sehingga KTM pun akan sangat welcome jika Marquez gabung dengan mereka. Tapi ini kan hanya ucapan, Cak. Ini hanya keinginan KTM. Selama memang ada potensi, ada kesempatan, ya pastinya KTM akan bergerak untuk mencoba merekrut Marquez. Kita lihat saja seperti apa. Itu kedua, Kang Mas. Nah, yang ketiga yang hot, super hot adalah Jorge Martin. Sampean tahu nggak, ternyata bos dari Pramac Ducati pun memberikan bocoran, Kang Mas. Memberikan bocoran yang sangat berguna bahwa Jorge Martin saat ini memang bisa dipegang atau diikat oleh Pramac Ducati. Tapi, informasi dari Paolo Ciampinotti, bos dari Pramac, dia cukup percaya Martin memiliki ambisi yang sangat besar untuk berada di tim Factory. Artinya, dengan saat ini, Martin berada di Pramac yang notabene satelit walaupun dia diberikan sebuah motor paling update, yaitu GP24 tahun ini, tapi tidak akan merubah apapun. Jadi informasi dari Ciampinotti, sangat besar kemungkinan jika di tahun ini Martin bisa mengganggu Pecco kembali atau mungkin bahkan juara dunia. Tapi jika tidak ada pergerakan dari Ducati untuk merekrut Martin ditarik ke tim Factory, maka besar kemungkinan Jorge Martin akan hengkang dari Pramac Ducati. Itu kata Paolo Ciampinotti yang memberikan warning kepada Ducati bahwa Jorge Martin berpotensi meninggalkan Ducati dan potensi terbesar adalah gabung bersama HRC. Jadi analisa dari Ciampinotti ini tidak berlebihan, Cak, karena dia memandang saat ini HRC adalah sebuah tim yang luar biasa secara budget, luar biasa secara resource, tapi mereka tidak memiliki pembalap yang betul-betul top level. Kita harus akui itu, Cak, karena kita tahu saat ini John Byrne adalah pembalap ya yang kita katakan angin-anginan ya, Kang Mas, ya, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, konsistensinya kurang, walaupun ya nggak salah juga total John Mir karena memang motornya bermasalah, tapi tetap ya itu penilaiannya kan dari pembalapnya. Dan kemudian Luca Marini, oke, kita tahu Luca Marini adalah pembalap yang bagus, tapi tidak bisa kita katakan sebagai top rider karena kita tahu bagaimana di Ducati dengan menggunakan motor yang ya notabene identik dengan Bezzeki, tapi secara performa masih lebih bagus Bezzeki. Makanya Ciampinotti percaya dan dia memberikan warning kepada Ducati bahwa bisa saja di tahun 2025 Jorge Martin bakal merapat ke tim HRC. Itu kata Ciampinotti. Dan memang, Kang Mas, jika kita melihat pernyataan dari Ciampinotti, dia memberikan gambaran bahwa tahun 2025 sangat terbuka pula Marquez akan ditarik ke tim Factory jika Marquez mau. Karena saat ini
Beberapa informasi dan juga rumor sekitar pedok, ternyata bos dari Ducati betul-betul memantau bagaimana Marquez tahun ini di Grass ini. Jadi pantauan tersebut adalah sebuah cara untuk membawa Marquez ke victory. Dan jika memang Marquez betul-betul bagus tahun ini, maka terbuka kemungkinan tahun depan Marquez jika memang mau, dia akan gabung bersama dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini disingkirkan. Jika itu terjadi, maka Martin pun akan meninggalkan Ducati. Itu kata Ciampinotti. Berikut kata Ciampinotti yang memberikan semacam clue bahwa saat ini Ducati harus memberikan perhatian kepada Jorge Martin. Berikut kata Ciampinotti. Mereka membutuhkan pembalap yang kuat, dan di antara para pembalap muda, dialah yang bisa memberikan jaminan kepada HRC. Di sisi lain, aku lebih banyak melihat Marquez tetap berada di tim pabrikan Ducati. Itu kata Ciampinotti. Jadi keyakinan Ciampinotti adalah Marquez akan tetap di Ducati bersama tim Factory, sementara Martin akan merapat ke HRC. Nah, pertanyaannya, betulkah hal itu? Dan bagaimana respon HRC atas rumor yang berkembang bahwa Martin akan gabung bersama mereka? Ini BB sudah mendapatkan konfirmasi dari Alberto Puig, ya. Puig adalah sosok yang, ya, kita tahu dia adalah bos dari HRC, orang Eropanya, dan yang sering banget berinteraksi dengan media. Dan ternyata Alberto Puig menjawab dengan sangat diplomatis. Berikut kata Puig. Yang dipikirkan Honda saat ini adalah meningkatkan motornya. Kami menilai jika motor membaik, maka setiap pembalap yang kami miliki akan mampu mengembangkan potensinya, dan Joan Mir adalah pembalap juara dunia 2 kali, dan kami akan membuat motor membuatnya bisa bersaing memperebutkan posisi terdepan. Kami sedang berpikir untuk meningkatkan motornya, dan ini adalah titik awal dari segalanya. Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Honda adalah Honda. Kami raja sebagai produsen sepeda motor terbesar di dunia, menjual lebih dari 25 juta motor per tahun. Aku rasa pabrikan di posisi kedua pun hanya mampu menjual 6 atau 7 juta unit per tahun. Honda adalah Honda. Itu poin nomor 1. Dan poin nomor 2, di MotoGP sekarang kita harus menyadari bahwa pabrikan Eropa telah mengambil langkah yang sangat penting dengan kebijakan yang sangat agresif pada tingkat pengembangan teknis, perekrutan teknisi. Mereka berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal untuk melawan kami. Oleh karena itulah kami harus sedikit mengubah cara melakukan sesuatu, dan situlah kita berada. Kami akan bekerja dengan cara yang berbeda, dengan restrukturisasi yang berbeda, namun selalu memahami bahwa pada akhirnya Honda adalah Honda. Yes, Cak, itu kata dari Puig. Gila, Kang Mas, bahasanya itu kayaknya santai banget ya. Bahasanya tuh santai, enak gitu ngomongnya, tapi nyelekit dan super pede. Jadi kita katakan bahwa Puig terlalu overconfident. Dan kita tahu bahwa saat ini memang Ducati dan juga tim dari Eropa luar biasa. Aprilia juga luar biasa, KTM luar biasa, apalagi Ducati, jos gandos tenan. Bagaimana dengan Jepang? Jepang itu kesulitan, Cak. Namun yang menarik adalah ternyata Puig secara tegas memberikan penekanan bahwa Honda is Honda, dan dia tidak memberikan sinyal apapun perkara Martin, tapi justru dia fokus menjawab bahwa Honda akan berjuang keras tahun ini, Honda akan meracik motor sedemikian rupa, motor yang powerful, motor yang bisa dikatakan menjadi motor yang akan menjadi juara dunia di MotoGP. Sebuah revolusi besar-besaran, dan ini akan menjadi target Honda untuk kembali menjadi top level di MotoGP. Dan Cak, apakah kata-kata Puig ini bullshit, Cak? Apakah cuma ngemeng doang ya? Bosone, jowone, ngecap tok. Nah, ini menarik, Kang Mas, ya. Mungkin kita dari luar memandangnya demikian, soalnya terlalu banyak ngomong, Cak. Tapi, yang pasti, Kang Mas, ternyata Cole Crutchlow memberikan penegasan bahwa yang dikatakan oleh Honda tersebut bukanlah omong kosong. Jadi Cole, sebagai tester Yamaha, sangat yakin pabrikan Jepang bakal bangkit tahun ini. Berikut kata Cole Crutchlow, Cak, yang kita terjemahkan dari MotoGP, dan ini adalah sebuah keyakinan Cole sebagai pembalap yang sudah, ya, cukup lama, Cak, ya, pembalap senior. Dan berikut kata Cole yang sangat percaya bahwa MotoGP pabrikan Jepang bakal bangkit, dan ini harus diwaspadai oleh para pabrikan Eropa. Berikut kata Cole Crutchlow. Kita tahu bahwa Yamaha dan Honda dapat membangun sepeda motor terbaik di dunia karena mereka telah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Selama 15 tahun, Ducati tidak memenangkan gelar dari 2007 sampai dengan 2022. Aprilia sudah lama tidak kemana-mana, dan KTM baru saja mulai tampil sangat kuat. Keadaan ini akan berbalik. Dalam 5 tahun mungkin Jepang akan kembali menjadi yang terdepan, dan pabrikan lain gak akan kemana-mana. Ini adalah balapan. Kalian harus memberi selamat kepada mereka, para pabrikan Eropa, atas apa yang mereka lakukan hingga menjadi yang terdepan saat ini. Tapi aku yakin, Yamaha dan Honda adalah pabrikan yang sangat bagus. Mereka tahu cara membuat motor yang bagus dan memiliki insinyur yang bagus pula. Masalahnya adalah mereka perlu mengubah cara kerja mereka sekarang karena permainan telah berubah, dan inilah faktanya.
apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa saat ini berhasil. Jadi kami perlu menuju ke arah tersebut juga. Kami harus lebih berpikiran terbuka, dan sekarang Yamaha mengetahui hal ini, dan aku yakin Honda juga. Aku percaya ketika mereka melakukan hal ini, bertindak lebih cepat dan lebih baik dengan pikiran yang lebih terbuka, dan mungkin tidak main aman, maka aku rasa mereka akan mengambil langkah besar, dan aku yakin mereka akan melakukannya. Yamaha termotivasi. Mereka mendengarkan dan terbuka untuk kembali dengan cara yang kuat, dan tidak hanya melakukan apa yang selalu mereka lakukan sebelumnya, karena hal itu tidak akan berhasil sekarang. Mereka perlu memahami cara baru dalam bekerja. Yes, itu kata dari Cole Crutchlow. Gila, Kang Mas, panjang juga ya bahasanya ya. Tapi itu kata Cole Crutchlow, Cak. Artinya, sudah dijelaskan oleh Cole, jangan pernah remehkan Jepang. Itu bahasa dari Cole Crutchlow. Hanya masalah waktu pabrikan Jepang bakal tampil kuat. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh para pabrikan Eropa. Dan kita tunggu saja, Cak, seperti apa usaha dari Honda dan Yamaha. Tapi yang jelas memang saat ini ada beberapa skenario yang cukup menarik di tahun 2025. Kalau tahun ini kan sudah jelas nih, Marquez, Gresini, dan juga sudah jelas. Tapi akan menarik untuk kita lihat bagaimana tahun depan dan seperti apa tahun kebangkitan dari Honda dan Yamaha. Mungkin tahun ini nggak akan bangkit langsung, Cak. Tapi IWP sangat percaya diri, grafik mereka akan meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena konsesi yang membuat pengembangan mesin bakal leluasa, jadi tes juga leluasa, jatah dari ban untuk tes juga lebih banyak, dan juga Honda Yamaha diperbolehkan untuk menerjunkan pembalap inti guna ngetes langsung pada saat sebelum race. Karena private test seperti Honda contohnya, mereka sedang membuat jadwal di tahun ini saja mereka akan ngetes sampai dengan 22 kali private test. Ini gila, gila, Cak. Biasanya kan hanya 5 kali maksimal, dan ini sampai 22 kali. Dan kita tunggu saja seperti apa. Nah, yang terakhir, Kang Mas, penutupan buat sampein semuanya ya. Jadi sebelum kita melangkah kepada shakedown test, Bibi ingin nge-share jadwal yang sangat penting buat sampean. Jadi jadwal ini harus sampean tahu, karena ini adalah kunci bagi sampean semuanya supaya tahu bagaimana MotoGP dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita tutup saja dulu ya, Cak ya, karena ini akan panjang banget, Cak. Kalau Bibi terjemahkan atau Bibi terangin, panjang banget. Jadi untuk tes shakedown dan juga peluncuran produk-produk atau tim maksudnya ya, yang akan dilakukan oleh para tim dan di MotoGP, schedule seperti apa, kita akan bahas pada video terpisah. Dan kita tutup saja video ini sekarang sementara seperti ini, Cak. Jadi Kang Mas, kita lihat saja seperti apa perkembangan MotoGP. IWB akan update buat sampean, tak terkecuali segelintir pun kita akan update biar sampean tahu bagaimana pergerakan di MotoGP, bahwa ternyata Capi Rossi tidak percaya Marquez bakal bangkit, atau Marquez bakal mengganggu Pecco ataupun para pembalap Ducati lainnya. Jadi santai aja, Mas ya, santai wae bahasanya. Itu juga dikatakan oleh Marquez bahwa ternyata Pecco nggak dimasukkan sebagai rival utamanya, tapi justru Marquez memasukkan Alex Marquez, adiknya, sebagai rivalnya. Itu yang akan menjadi target Marquez di tahun ini. Ini menarik sekali ya, Cak ya. Jadi ternyata nggak terlalu sombong Marquez, santai wae. Kita tunggu saja seperti apa di tahun ini. Yes, sekali sampean komen, apakah sampean setuju dengan keyakinan dari Loris Capi Rossi, atau justru sampean tidak setuju dan yakin Marquez bakal bangkit atau mengerecokin para pembalap Ducati lainnya? Sampai komen di bawah. Dan kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Oh, jolir, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedas.